Dan kapten videografer kita main 2x35 di babak kedua terjadi drop 30 kita haruskan untuk adu penalti. Paham? Ada pertanyaan? Ya, lepas dulu ya. Kapten kesebelasan dari pendekar nomor 28 pemain lincah yang begitu berhebat terbaris pertahanan dari PSGB nomor 26 kuasai bola namun mengirim umpan jauh nomor 17 gagal tadi yang kedua di sore hari ini skor 1-1 pertandingan akan dilanjutkan dengan drama adu penalti tepuk tangan. Gol. Gol. 2-1 untuk keunggulan PSBB. Penendang pertama dari Pendekar United, Hendarto nomor punggung 9. Haklah kau, Mbak. Tidak gol. Gol. Keunggulan 3-1 untuk PSBB. Gol. Skor 2-3, keunggulan untuk PSBB. Gol. Keunggulan Papua untuk PSBB. Penendang keempat dari ABK Rebon, Denny nomor punggung 15. Pertandingan dimenangkan PSBB ABK Rebon dari Nangataya. Kami ucapkan selamat untuk PSBB ABK Rebon untuk melaju ke putaran berikutnya. Dan kami ucapkan get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, oh.
Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start and fight, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting.